Melalui dana alokasi khusus tahun 2023, perbaikan sekolah akan diprioritaskan pada sekolah yang darurat membutuhkan. Untuk melancarkan dan kenyamanan belajar mengajar, Dinas Pendidikan Kota Pontianak menargetkan 4 sekolah akan mendapatkan bantuan DAK. Perbaikan sekolah tahun 2023 ini lebih memprioritaskan kepada sekolah yang sangat membutuhkan. Perbaikan sekolah sendiri diambil dari dana APBD melalui dana alokasi khusus untuk tahun 2023 dana DAK Kota Pontianak senilai 8 miliar rupiah. Kadisdik Kota Pontianak Sri Sujiarti mengatakan, dana DAK sendiri lebih difokuskan kepada sekolah yang sangat membutuhkan. Dari 4 sekolah didominasi oleh sekolah swasta, namun demikian untuk dana DAK sendiri tahun depan akan kembali normal dengan total anggaran 25 miliar rupiah. Banyak Bu, mungkin target Bu. Ya. Kalau untuk tahun ini perbaikan sarana prasarana kita memang didukung dari APBD. Banyak ya, jadi ada di kegiatan sekolah itu ada perbaikan, ada penambahan paving, pagar, toilet ya. Nah, itu ada sekitar 21 miliaran gitu. Nah, kalau untuk dana DAK sendiri itu hanya 8 miliar, itu sudah termasuk yang PAUD. Jadi untuk di SD, SMP itu ada 4 sekolah swasta dan negeri. Jadi banyak swasta memang yang dibantu DAK tahun 2023. Insya Allah nanti DAK tahun 2024 nanti akan kembali normal gitu. Jadi kita akan mendapatkan sekitar 25 miliar terkait dengan DAK. Jadi tinggal nanti anggaran dari APBD, kita tetap prioritas Pak. Jadi intinya semua sekolah perlu. Cuman kita memprioritaskan mana yang tidak bisa ditunda. Nah, ini sebenarnya alhamdulillah tahun ini terkabul doa kita bahwa yang kemarin sempat tertunda ya pembangunan gedung. Alhamdulillah tahun ini insya Allah sudah diselesaikan. Mudah-mudahan ini sudah mulai dilanjutkan. Semoga saja Desember sudah selesai dan di semester 2 genap sudah bisa digunakan, mudah-mudahan. Ini rencananya untuk apa Pak nanti Pak? Itu kalau kita lihat di site plan-nya, itu nanti diperuntukkan untuk ruang tata laksana. Ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang perpustakaan, ada lab komputer, ada juga ruang belajar di atas. Dede menambahkan untuk perbaikan sarana-prasarana sekolah di SMA Negeri 4 Pontianak saat ini sedang dikerjakan di mana pengerjaan dimulai pada bulan Oktober dan diperkirakan selesai pada bulan Desember 2023. Sekolah hanya berwenang mengawasi pengerjaannya saja, sedangkan untuk anggaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Bardian Pasore, iNews melaporkan.